biasa. Bersyukur hari ini Lose Lili bersama Lose Novi dan Lose Cici, ada Lose Ampo di sana. Bersama-sama kalian memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana, sudah siap semuanya? Luar biasa hebat. Ya, baik, kalau sudah siap ya, kita akan mulai. Mari Lose undang semua berdiri. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, kita bersaat dan bersujud. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada orang ngomong bahwa kita ini bukan siapa-siapa, ya. Kita ini hanya anak kecil. Biarkan saja, karena kita adalah anak yang istimewa, ya. Istimewa diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ayo dengan penuh sukacita kita menyanyi bersama-sama, mengatakan bahwa aku istimewa karena Tuhan. Sudah siap ya? Ayo. Lebih semangat lagi ya, dan supaya
tetap berdiri, semuanya hebat kok ya. Ayo.
tidak ada yang mengalahkan. Lebih dalam dari laut, lebih apa maksud tadi? Lebih lebar ya, sampai mengelilingi bumi ya. Bahkan tingginya tinggi sekali. Nah anak-anak, biarlah ini kita ingat terus bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam diri kita. Sehingga kita pun selalu berusaha juga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saatnya kita akan bersyukur melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Anak-anak bisa memasukkan persembahannya ke celengan yang sudah disediakan ya. Nah, biarlah persembahan ini kita berikan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Seberapapun yang ada dalam diri kita, kalau kita berikan dengan tulus, itu menjadi besar bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kuberikan persembahan kepada Tuhan. Thank you.
depan kita akan berdoa dan saat ini lo sejati akan memimpin kita. Adik-adik, mari kita berdoa ya dengan nama tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh beribadah pada saat ini, kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan melalui arahan lose-lose yang disampaikan melalui video. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut kepada Tuhan, dan sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengerjakan aktivitas dengan baik, dan kami juga boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa, menyerahkan di hadapan-Mu untuk sekolah kami. Ada kami yang sudah mulai, ada belajar di sekolah secara langsung, dan juga yang masih di rumah. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan kami juga boleh belajar dengan baik. Berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga terus pelihara, Tuhan berikan kesehatan, dan pekerjaan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan, diberikan hasil sehingga kebutuhan kami juga boleh tercukupi. Berkati mereka, orang tua kami, di dalam mendidik kami, di dalam mengajarkan kami juga tentang Tuhan. Dan secara khusus ketika kami belajar firman Tuhan, orang tua kami boleh mendampingi kami dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami berdoa, kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.